Halaman 92. Tidak ada. Ada tidak. Ini ada di belakang.
Bisa tolong duduk, saudara-saudariku? Satu. Selamat pagi saudara-saudariku semua. Apa kabar? Luar biasa. Oke, sudah lihat bagasinya masuk? Lalu barang-barang yang lain tidak ada yang tertinggal, terutama paspor, kacamata, anting, gelang, gigi palsu. Ada semua? Ada. Tidak ada yang tertinggal? Oke. Let's go. Ready? Yes, pizza first. How long we stay in pizza? Kiran kita mintakan berkat untuk perjalanan kita hari ini supaya semuanya dimudahkan, dilancarkan. Kita bisa tiba dengan yes. Momentum. Yes, that one car small after this. Moment. Oke. Okay. Ya, jadi secara sekuler kita nyanyikan lagu nomor 4 halaman 90. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Silakan Romo doa atau siapa ada yang mau doa. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami hari ini akan melanjutkan kembali perjalanan tur dan siarlah kami. Kami mengucapkan terima kasih atas berkat yang terimpah, karena kami boleh memperkenankan untuk beristirahat dan bangun dalam keadaan sihat walafiat dalam suasana persaudaraan dan kekerabatan di antara kami. Sertailah kami agar dalam perjalanan tur dan siar ini tidak ada suatu halangan apapun, dan berilah kami juga kesehatan, sukacita dan persaudaraan di antara kami, supaya melalui apa yang kami lihat, apa yang kami alami dalam kebersamaan tur dan siar ini, kami merasakan kasih, kebaikan dan penyertaan Bapa kami yang ada di surga. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami makan hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dan saudara sekalian, tentang perjalanan kita sepanjang hari ini, berkati dengan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Buongiorno. Buongiorno. Bon itu baik, giorno itu pagi. Ya, jadi pagi yang baik. Apa kabar saudara-saudariku semuanya? Buongiorno. Buongiorno. Oh, luar biasa. Ya, karena di Israel ditanyakan, katanya kenapa orang Indonesia bilangnya selamat pagi, padahal bahasa Inggris saja good morning. Morning pagi, goodbye. Ya. Tapi kenapa orang Indonesia bilangnya selamat? Makanya setelah pergi ke Israel, banyak sekali sekarang orang-orang Indonesia, terutama yang Kristen, Protestan, ya, mereka bilangnya pagi baik. Ya. Dan kalau ditanya juga bilangnya apa kabar? Luar biasa. Ya, tapi itu satu ungkapan juga yang sangat luar biasa baik, ya. Nah, saudara-saudariku,
Sekarang kita lanjut perjalanan kita, dan hari ini kita luar biasa sekali. Kita makan pagi di Itali, makan siang ya di kota Pisa. Lalu nanti kita berkunjung ya, sebentar kita sampai di komplek gereja di mana menara miringnya, menara loncengnya miring, yang merupakan satu dari 7 keajaiban dunia. Lalu setelah itu kita lanjut menuju negara Perancis ya, pada jarak kurang lebih 300 kilo sampai di kota terakhir Itali, Ventimiglia ya, lewat satu kota pelabuhan besar Genova. Kemudian kita akan masuk negara Perancis dan sore hari numpang pipis di satu negara kecil Monaco atau Monte Carlo yang dipimpin oleh seorang pangeran namanya mau ketemu Pangeran Rainer? Mau ketemu Pangeran Rainer? Ya, di alam bakas sana ya, karena Pangeran Rainer sudah meninggal dunia dan sekarang dilanjutkan oleh anaknya Pangeran Albert ya, yang baru saja menikah, dapatkan seorang wanita bangsawan dari Afrika. Nah, kemudian kita menuju kota Nice dan bermalam di kota Nice, Perancis, dekat pinggir Laut Tengah. Ya, itu gambaran perjalanan kita hari ini. Ya, karena ada jarak yang cukup jauh, saya takut di perbatasan biasanya macet. Ya, jadi hari ini makan siang tak bungkuskan, seperti anak TK di tapau. Tahu tapau? Dikasih bekal, lantang. Ya, nasi goreng. Nasi goreng di kotak. Di kotak, ya. Oke, saudara-saudariku, kita bisa lihat ya, ini kota Pisa. Lihat ini pegunungan pisang, ya, ini luar biasa sekali. Ada kurang lebih 100.000 orang tinggal di kota ini. Ya, dan kota ini menjadi terkenal di seluruh dunia karena ada satu menara lonceng yang miring. Ya, yang katanya sekarang ini kita kalau masih bisa lihat beruntung. Beruntung masih bisa lihat karena dikabarkan nggak jalan ya? Ya, karena dikabarkan bahwa menara ini akan runtuh ya. Menara ini usianya sudah 800 tahun ya, dibangun pada tahun 1174 oleh Andrea Bonanno Pisano. Baru dimulai, menara ini sudah terlihat miring. Lalu dibiarkan selama kurang lebih hampir 90 tahun. Lalu kemudian dilanjutkan oleh keturunannya yang bernama Giovanni di Simeon dan Tommaso, menjadi 8 lantai dan ditambah di atasnya, paling atas ada lonceng yang bunyinya Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Ada 294 anak tangga untuk naik ke atas ya. Beratnya itu 14.500 ton, tingginya hanya 55,8, tapi kemiringannya terus bertambah, terakhir itu sudah 4,5 meter. Nah, makanya mereka takut sekali bahwa ini akan runtuh. Jadi tidak diperkenankan orang-orang untuk naik. Ya. Nah, lalu diminta sumbang saran dari segala penjuru dunia supaya menara ini bisa selamat. Langkah pertama yang mereka ambil adalah apa? Kalau orang patah tulang bagaimana? Lambung. Di gips ya. Jadi mereka gips pakai kawat apa, pakai plat baja. Ya, kalau kita berikan patah tulang pakai perban, ini pakai kawat baja. Pakai plat baja, lembaran-lembaran begitu diikat oleh kawat baja. Lalu pondasinya dikeraskan, dulu. Bagian yang menonjol itu dikasih balok beton, lalu kemudian ditarik pakai kawat supaya tidak jatuh. Ya, dan akhirnya menara ini selamat ya, tidak jadi runtuh. Ya, makanya kita dibilang beruntung masih bisa melihat karena nanti mungkin sebentar lagi juga tetap satu kali mungkin bisa jatuh. Nah, ada pertanyaan, kenapa menara ini miring?
Ya, nanti itu PR buat saudara-saudaraku, kenapa menara ini miring? Dan saudara-saudariku, wah akhirnya banyak sekali orang datang lihat. Sebenarnya ini adalah sebuah komplek gereja, cuman agak lain sedikit. Biasanya baptisteri, ya baptisteri, katedral atau apa jadi satu. Ini terpisah sendiri. Ya, baptisterinya yang kemarin kubah merah sendiri, lalu katedralnya berbentuk salib sendiri dan menara loncengnya terpisah sendiri. Di sampingnya ada Hotel Bintang 7. Ya, ini contoh di sebelah kiri juga Hotel Bintang 7. Ya, ini Hotel Bintang 7, hanya ada check in, tidak ada check out. Oke. Siapa yang mau? Siapa mau? Saya tahu. Itu adalah RSSS, rumah sangat sederhana, ukuran 1x1, hanya pakai pakaian terbaik, bahkan beberapa seperti ruko ditumpuk ke atas. Ya, apartemen flat. Ya, kuburan juga flat sekarang. Ya. Makanya kalau nggak bisa nikmatin hidup ini katanya rugi. Nah, kita harus bisa nikmatin, tapi susahnya kadang-kadang ya itu. Ya. Makanya itu susah kadang-kadang. Ya, kita tetap khawatir, tetap stres. Nah, ini saya belajar. Ya, saya pun begitu. Pengen satu ini belajar, tapi aduh, susah jujur. Ya, mau bisa senyum setiap hari aja susah. Ya, ada aja begitu ya. Apalagi saudara-saudariku nanti bisa beli souvenir, ada banyak macam, banyak ya, bisa cari. Nah, warung-warung kecil, tapi tolong jangan memberi barang yang palsu. Ya, jangan memberi barang yang palsu, karena ada denda. Kalau Bapak Ibu memberi barang yang palsu, kalau ketahuan itu bayar 500 euro ya sama polisi. Jadi beli yang biasa-biasa saja. Nah, kalau mau beli tas yang murah, nanti ada tempat satu dan istimewa tempat itu. Ada kamar kecilnya. Di sini susah sekali kamar kecil. Anda bayar 50 sen. Ini nggak usah bayar. Ya, Bapak Ibu ya, nanti saya tunjukin tempatnya. Lalu nanti tolong sekali lagi apa? Hati-hati banyak ikan. Ikan. Ya, hati-hati banyak sekali di tempat ini. Ya. Mari Bapak Ibu. Nah, yang dia tinggal diliput. Ya. Tapi lebih enak dari aku. Lebih cepat. Saya kenal karena udah sering ketemu, jadi tahu. Saya bilang tolonglah orang-orang. Tadi kita ajak dong. Karena makin panjang gitu. Nah, karena memang peraturan itu harus jalan kaki. Cuma kita lihat ada bus umum, kita pakai bus umum. Lalu kemudian ada beberapa bisnisnya, tapi ini harus booking lama, jauh sebelumnya. Cuman karena saya kenal dia, udah sering ketemu, saya bilang tolonglah, dari tadi nggak datang. Dia bilang tadi dia udah punya 3 langsung, nanti pulang lagi juga nggak bisa. Saya bilang nggak apa-apa, asal sekarang bawa saya aja pergi, daripada kamu diem. Iya. Tadi pun sebenarnya yang pertama harusnya bisa. Kenapa? Kan dia takut, karena ini macetnya di sini nih, di samping sini. Sebenarnya nggak terlalu jauh. Datang juga tuh busnya akhirnya. Ya itu ya, kalau kurang sabar. Ini emang mau naik ini. Setiap hari ya. Naik kereta api, go, siapa hendakku? Thank you.
beruntung karena digabungin sama belakang. Jadi ini ditraktir sama Romo, tepuk tangan buat Romo. Karena Romo hari ini ulang tahun. Pernah yang motretnya. Ini menara bisa dicium, bisa diinjek kayak begini juga sambil kayak raksasa itu menaranya di sana. Ada keren gambarnya, nanti saya bisa tunjukin. Atau dipeluk, atau dipegang seperti ini. Itu diginiin bisa nih, ya, ya diginikan. Telapak tangan. Tolong sekali lagi hati-hati, nanti ini temboknya ya, tembok kompleksnya. Kita jadi menyusuri tembok itu, nanti ada pintu gerbang di situ, masuk di situ. Ini meeting point kita. Kalau mau beli tas atau mau belanja, ini di sini. Kenapa sekalian ini meeting point? Karena ini ada persimpangan jalan, sering nyasar. Okay. Jadi kita ke sini, lalu ada kamar kecil di dalam, nggak usah bayar. Okay. Ya, bisa beli tas, dompet ada yang 20 euro, ada koper juga 60, ada tas cuma 50, 60, ya. Nah, sekali lagi, hati-hati, sekarang saya antar ke sana, lalu kalau mau belanja ya jangan datang persis di jam yang saya ini kan. Sekarang jam 9.25, nanti kumpul di sini, ya terakhir di sini ya, jam 10 lebih 15 menit, ya 45 menit, oke? Okay? Nah, kita datang ke dalam, ya bisa untuk foto. Lalu kalau mau belanja di sini, ya sediakan 10-15 menit, karena toilet cuma satu di sini, di dalam. Ya, oke? Okay. Mari kita foto sekarang. Minta tolong saya mau pegang. Aduh. Oh, tinggal. Aku mah kayaknya kalau sekarang siap. Saya nggak putar kan? Karena kita udah nyampe di sini. Ada foto. Iya, ada fotonya. Eh, sorry. Kita nggak bisa berdiri. Nanti kalau jatuh malah repot. Ya, kita udah tua, nggak ada yang jatuh negara. Jadi itu anak muda semua itu ya. Oh, menopang yang mengambil.
Dapat sesuatu minimal tempelan kulkas atau yang miring-miring sedikit. Ada yang jualan permen. 2 euro. Oke, terima kasih. Manis dan asam. Waduh, saya nggak boleh manis-manis. Nah, untuk Romo aja, Romo. Tante. Nah, enak Romo nih, Romo. Iya. Nah, Romo. Oke, terima kasih. Pasti dia tertarik, dia pasti mau supir. Sampai bingung nanti dia belinya. Kita beli di mana dia? Di What Candy? From China. Oh, China. Jangan dong. Ini enak. Enak. Ya. Enggak lagi. Nah, sekarang kita akan lanjut perjalanan kita dan saudara-saudariku akan lihat pemandangan yang sangat luar biasa, indah, cantik. Ya, cantik sekali. Akhirnya kita akan banyak lihat banyak terowongan. Ya, sebelum masuk terowongan itu ada namanya, ada panjangnya berapa. Ada banyak sekali terowongan dan juga kita akan menyusuri laut tengah, Mediterranean Sea. Juga kita akan ketemu satu kota besar, ya, 2 jam dari sini. Kita ketemu satu kota besar, pintu masuk negara Italia dari pelabuhan Genova atau Genoa. Ya, satu pelabuhan besar, padat sekali penduduknya. Ya, dan ini kota ini terkenal sebagai kota tempat asal muasal dari keluarga Grimaldi yang memimpin kerajaan Monaco. Mereka berasal dari Italia, dari Genoa. Juga Bapak Ibu kenal Christophorus Columbus? Ya, mereka juga berasal dari sana. Tapi Christophorus Columbus juga tidak hanya dihormati di Italia, tapi juga di Spanyol. Bahkan juga di Amerika. Menemukan dua Amerika. Karena katanya apa? Menemukan beliau benua. Berhasil menemukan benua Amerika. Ya, padahal katanya sebelumnya ada orang lain. Tapi makanya saya bilang ini orang hokinya bagus. Tuhan sayang mungkin sama beliau. Makanya dikasih beliau yang namanya terkenal di mana-mana. Ya, ini karena juga relasi yang bagus. Ya, hubungan yang baik. Ya. Dia bisa kenal Ratu Isabel yang pimpin negara Spanyol. Jadi Ratu percaya kasih dia kapal untuk berlayar dan ketemulah benua Amerika. Ya. Apakah Genoa sama juga dengan Genève? Genoa sama dengan Genève, Genova dengan Genève. Beda, Genève itu Jenewa, adanya di Switzerland. Nah, lalu kita akan lanjut lagi, 1 jam lagi kemudian kita sampai di kota terakhir negara Italia, Ventimiglia. Di situ dulu kita harus berhenti karena ada border, perbatasan dengan kita masuk negara Perancis. Kota pertama di Perancis itu Menton. Nah, jadi ada waktu buat Bapak Ibu mungkin doa rosario, istirahat, lalu juga kalau sudah lapar boleh dimakan bekalnya. Ya, tapi tolong jangan diberantakan, ya. Lalu juga kalau sudah selesai itu saya minta sengaja yang aluminium biar bisa dilipet-lipet jadi kecil. Tumpuk dulu 2 suami istri, kemudian baru dilipet-lipet, masukin kantong, ditutup. Nanti kita ada sekali berhenti atau kapan dibuang, jangan ditinggal di dalam bus, apalagi ada sisanya nanti bau, ya. Nah, kemudian untuk menemani nasi goreng kantonis itu saya bawa abon dan ikan teri yang spesial, enak, bisa dicampur. Nanti kalau udah siap makan perlu sambal, ikan teri dan abon ada, ya. 5 euro. Enggak. Itu dari saya karena saya senang makan itu racik sendiri Bapak Ibu. Oh. Saya senang, makanya saya bilang, berarti orang susah. Boleh nanti diraciki. Wah, ya. Mantap. Saya senang kalau makan itu ramuan tersendiri. Kalau orang lain yang makan, saya bisa makan sama kacang sukro masuk itu makan. Ya. Karena makanan ini kan lain negara apa sih bahannya sama. Yang beda itu kan cara meramunya. Orang bilang itu nggak mungkin begitu loh. Sekarang kalau tiba-tiba jadi mungkin, ya bisa aja. Makanya ada nasi goreng gila, ada apa lagi itu kan, ya macam-macam. Itu kan hasil campur aja, ya.
kreasi. Ya, seperti spaghetti. Orang Italia makan spaghetti. Apa itu spaghetti? Karena dulu mereka sudah datang dari ini siapa? Marco Polo. Ya, mereka datang ke China, dia lihat, waduh, ini hebat nih mie. Dia mau buat tiru di sini. Gak bisa, jadinya gede-gede. Spaghetti. Karena kurang bisa banting-banting seperti kungfu itu kan. Buat mie tahu, Bapak Ibu, pakai terigu dibanting, diputer. Nah, orang Italia gak bisa. Makanya udah gitu patah-patah, jadi dibuat pendek-pendek. Ya. Nah, lalu kan gak tahu caranya, itu sama. Lalu salad. Orang Italia makan salad pakai mie, kita juga makan kayak gado-gado, ketoprak. Kurang lebih raju apa? Rujak juhi apa? Ya, itu kurang lebih sama, hanya beda bumbunya saja. Ya. Oke, selamat menikmati pemandangan dan lain sebagainya. Ya, sebagai pengantar buat Bapak Ibu, saya putarkan film. Ya. Mr. Bean on Vacation. Wah, Mr. Bean jalan-jalan, itu Mr. Bean jalan-jalan itu dapat hadiah, Mr. Bean. Jalan-jalan kemana? Ke French Riviera. Tahu French Riviera itu kota yang akan kita kunjungi, tapi dia katanya mau pergi ke satu kotanya lagi, tempat festival film di Cannes. Tahu festival film Cannes? Ada artis Indonesia sudah pernah jadi juri di sana, Christine Hakim. Lalu juga ada beberapa film Indonesia yang masuk nominasi, seperti apa Daun di Bawah Bantal. Ya, dan ada lagi bahkan yang hebat dari India, Slumdog Millionaire ya. Nah, itu dapat penghargaan itu di Cannes, itu 40 kilo dari Nice. Nah, Mr. Bean nyasar karena ketinggalan kereta. Mr. Bean nyasar ketinggalan kereta, akhirnya dia pergi ke Avignon, di Avignon dia ngamen. Nanti besok kita juga pergi ke Avignon ya. Jadi ini pas filmnya. Ngamen dong. Nah, kalau mau ngamen boleh. Ya. Saya bagian ngedarin pakai topinya. Oke ya, siap ya. Ketemu Mr. Bean. Oke, saya puterin ya yang mau makan nanti ini bilang. Nanti saya juga siapkan yang lainnya ya. Ada. Boleh tada, nanti langsung pertama kita ketemu kamar kecil dulu ya. Ego Palace. Yes. Ah, yeah.
Ntar diganti di Dubai pakai yang emas. Oh, boleh tuh kalau gitu. Boleh tuh. Ganti yang emas. Iya. 5 kali lipat. Bautnya cepat tuh. Aduh, bilangin. Nyautnya cepat. Apa mau yang ditempel itu? Oh, woy, boleh tuh. Tapi plong. Ya, kita bisa lihat jalannya sempit ya. Kota ini sempit, negara ini sempit. Ya, satu nama, satu kota ya, Monaco, Monte Carlo. Dan jalan inilah yang dipakai untuk Grand Prix. Ya, jadi kita bisa tahu untuk balap mobil formula itu adalah mobil tercepat. Giginya aja pas nelang apa gigi transmisi itu ada 16 katanya. Jadi kalau orang kita cuma biasa mengemudi mobil biasa, suruh mengemudi mobil formula pasti nggak bisa. Pembalap pun, pembalap mobil rally, suruh mengemudi mobil formula harus belajar dulu. Ya, tidak gampang. Ya, karena harus jaga temperatur juga. Terlalu dingin tidak bisa, terlalu panas juga tidak bisa. Ya. Dan ini adalah sirkuit tersulit, karena kenapa harus pacu, tapi juga harus rem. Upper gigi, belok, ya, tikungan-tikungan tajam, ya, jadi sulit. Ya, sekarang kita menuju ke istananya, ya, ada jalan kaki, ya, mungkin pertama ketemu kamar kecil, ya, sama kamar kecil dulu, itu yang di bawah gratis, karena tidak ada yang tunggu. Yang di atas kadang-kadang ada yang tunggu, lalu juga nggak enak jalannya ya, ada tangga. Kalau yang di tempat parkir langsung mudah. Nanti semuanya dari sini dekat ya, dari sini ke Nice aja hanya 16 km. Tidak jauh. Ya, nanti mungkin juga bisa belanja sedikit ya, beli souvenir khas dari negara Monaco. Ya, apa itu tempelan kulkas, apa topi, Ferrari, ya, kaos, baju, jak, tas, ya, bisa. Tuh, kapal-kapal pesiar. Istana Rajanya di mana belum sampai kita menuju ke sana. Oh. Ya harus jalan kaki. Jadi tunggu. Jalan tangan boleh enggak? Boleh juga. Gimana caranya? Ya salto lah. Salto. Inilah kota Monaco. Gimana mau tinggal di sini? Sempit sekali ya. Gimana?
saya singgah ya rasanya, aduh. Gerak. Ya jadi kita ke daerah sebelah kiri. Jadi Bapak Ibu itu lihat istananya. Kalau mau tahu istananya itu lihat di sebelah kiri yang ada bendera warna putih. Itu Istana Monaco. Istana Grimaldi lebih bagus Keraton Solo atau Jogja. Istananya namanya Istana Grimaldi ya? Iya. Karena mereka keturunan dari keluarga Grimaldi dari Italia atau Genoa. Ya, jadi Bapak Ibu lihat gedung di sebelah kiri kanan kita ini ada berapa? 10 lantai ke atas, 12 lantai. Tapi coba lihat di balik sebaliknya seperti ini. Lihat ke atas 10 lantai. Tapi lihat nanti dari bawah ada 10 lantai atau 15 lantai lagi ke bawah. Ya karena didirikan di lereng-lereng bukit. Nah, ini untuk mengakali minimnya lahan. Nanti di atas Bapak Ibu bisa foto pemandangan kota Monaco yang indah luar biasa. Nah, di sebelah kiri itu adalah alun-alun. Alun-alun juga daerah serbaguna karena alun-alun ini bisa berubah fungsi. Ya, ini di sebelah kiri. Nah, ini bisa jadi pasar malam, bisa juga tempat untuk main go-kart. Ini lagi di tempat main go-kart untuk hiburan anak-anak. Juga kalau ada Grand Prix, ya, di sebelah kiri ini, ya, Grand Prix di sebelah kiri ini. Ini adalah tempat untuk nonton, ya pit stop atau juga untuk ganti ban dan lain sebagainya untuk kru. Kapal pesiarnya Pak Arjuna sebelah mana? Mau naik kapal pesiar saya? Mau dong. Saya kasih kuncinya ya. Sampai ketemu di Indonesia. Mau nggak mau? Kapan sampai? Ketemu di Indonesia nggak mau. Tadi bilang terowongannya gimana? Wah, gitu kan orang Indonesia kalau lihat apa-apa, wah, gitu kan? Atau Masya Allah, gitu. Orang Itali bilang Mamma Mia, kalau orang Perancis bilang Oh la la, Oh la la. Nah, bagus jelek Oh la la. Orang Itali bagus jelek Mamma Mia. Ya di sebelah kanan itu ada toilet, nanti Bapak Ibu bisa ke kamar kecil ya di situ. Thank you.
Oke, okay, Bapak Ibu ya, bisa lihat ada kapal selam dan di belakang itu seperti istana, lebih bagus dari istananya, tapi bukan istana. Ini hanya museum yang berhubungan dengan laut. Ya, seperti Sea World ada. Adam dan Hawa. Romo nggak boleh lihat. Itu Adam dan Hawa. Woi. Ya, Adam dan Hawa, sama Eden, sama Raja, ini geleng-geleng kepala, rupanya. Adam dan Hawa katanya. Mana? Oh, patung itu. Sam itu loh, dekil itu. Satu lagi, Aika. Siapa? Aika. Sini, bisa tahu begitu. Iya. Aika. Makam kan di sini. Oh, ini ya. Kuburannya di dalam sini. Kuburannya di sini, kamu. Pangeran Reynel, ya, 19 April 1956. Ya, Grace Kelly meninggal kecelakaan itu pada tahun 82. Pas saya lahir dia meninggal. Jadi artinya umur berapa? Berapa? Profesor matematika. Masuk juga dijadikan tempat peristirahatan mereka terakhir. Ya, dijadikan makam. Nanti Bapak Ibu sudah lewat semua masuk ke sini. Ya, ada di belakang altar. Ya, dari sebelah kanan susurin terus nanti lihat Gracia Patricia. Itu yang ada bunganya itu Grace Kelly. Lalu sebelahnya Pangeran Reiner. Pangeran Reiner 2005 meninggalnya seminggu sesudah Bapak Paus Yohanes Paulus II. Ya, mungkin. Ya, yuk sekarang kita ke ujung dulu, kita lihat istana, belanja sedikit ya, kita lihat yuk, mari. Kesana, lalu tinggal balik lagi ke sana. Ya, kalian buat. Kalian aja. Sama dalam dia membentuk anggapannya. Bentuk kalau mau
Sini saya ambilkan foto berdua sih. Video. Ya, udah jalan. Video. Video. Ya. Enggak usah dipetik. Gimana terus sama mami? Mira, lo me cele pasó? Pequeña, una calor. Just me. No. Ve, dale, cresta. Ambil foto dah. Cresta. Foto bisa dimatiin dulu. Lalu dia menguasai darah ini. Ayo, Romo dipanggil. Nah, Romo dipanggil mau. Cuma cemilah mau. Ini ada pelurunya. Palaknya mana? Ini. Oh. Itu pelurunya. Oh, ini peluru. Kayak bola bola. Iya, maka aku pikir ini buat apa ya? Ini bola bola. Ini untuk ini untuk nembak. Tunggu tuh. Eh, Om. Sana. Ayo, woi, tolong pegangin. Apanya ini? Yeah. Oh, ini mau yang siapa nggak bisa baca berarti orang asing. Berarti siapa yang mau naik? Oke, kalau Prancis biasanya sedikit-sedikit tidak berbeda. Pasti itu sih. Pegangannya kalau mancing itu ini pasti. Tempat untuk memperingati Perang Dunia Pertama ya. Ini tahun 1914, lalu itu Albert. Ini kan ini seperti apa ya, nelayan. Ini gambar laut, ada ikan, ada. Hebat loh dia. Nelayan dapatnya cewek loh. Putri duyung. Iya tuh. Ini putri duyung. Ya, dia berjuang 25 tahun yang mempertahankan daerah ini. Makanya perayaan 25 tahun lalu perang. Yo, kita ke gereja, kita lihat makam Grace Kelly-nya yuk. Yo, mit. Yo, silakan masuk ke dalam gerejanya. Lihat makam. Yo, masuk aja Bu, lihat-lihat. Susun. Isinya mau beres, tapi tidak kuat. Thank you.
Thank you.
Kanan pasar buah-buahan, ada yang seperti semangka, ada yang seperti anggur, ada yang seperti melon, ada yang kayak buah pir, ada yang seperti manggis, ada juga pisang di antara itu. Weh, ada yang di bawah umur, weh. Mana yang di bawah umur? Pak Boni ya? Ayung, ayung. Ajung, ajung, ajung. Ada Romo. Ya itu, lihat di atas itu Istana Grimaldi. Ya. Dari sini tidak terlalu jauh. Oke. Nanti mungkin sesudah pabrik parfum, waktu menuju ke Kota Nice, bisa doa Rosario sebelum kita sampai di restoran ya. Tadi sudah lupa, padahal sudah ditawarin semua asik bobo. Di sebelah kanan ini adalah alun-alun yang sangat istimewa. Alun-alun ini bisa berubah fungsi tergantung dari suasana, acaranya, suasananya ya. Ya, jadi ini pit stop nih. Kalau waktu ada Grand Prix di sebelah kiri ini pit stop. Tahu pit stop itu tempat kru ganti ban atau segala macam. Lalu di belakangnya, di atas itu orang nonton itu lewat Grand Prix. Biasanya bulan Mei. Lalu sambung dengan festival film di Cannes. Kalau ada mau lagi datang nonton, waduh, jangan, karena kita nggak bisa masuk. Kita hanya di atas lihat. Bayar mahal-mahal. Ya, udah gitu nggak bisa masuk. Kalau mau masuk harus jalan kaki. Kalau ada itu apa, pakai bus umum lagi jalan ya susah. Lihat ini Bapak Ibu, bagaimana mereka membangun kotanya. Sekarang kita ada di perut Monte Carlo. Lihat ini batu gamping gunung. Ya, waduh, luar biasa. Lihat ya, batu hitam, batu gamping. Ya, Indonesia yang katanya punya emas hitam. Waduh, kalah kaya sama di sini. Kenapa itu? Padahal di Indonesia tongkat batu aja, tongkat aja ditanam jadi. Kolam aja jadi susu. Bapak Ibu pernah ke Hong Kong? Belanja apa ikut city tour? Belanja. Baik maupun. Hah? Makan, belanja doang. Ya, nggak ikut city tour, lihat ke Bus B. Makanya ketika Hong Kong dikembalikan ke China, Presiden China itu datang lihat. Kenapa? Mau lihat apa? Tahu nggak? Mau lihat, karena Hong Kong itu pulaunya seperti ini, pulau batu karang keras, ya. Tapi kalau dilihat dari pinggir pantai itu, di Bus B itu, akan terlihat bahwa Hong Kong adalah seperti tempat naga yang sedang tidur. Makanya orang kayak Asia Li Kasek itu punya di matanya percis mata naga. Makanya Tomingse ketika sukses dia juga beli rumah di situ. Rumah di mana? Tomingse bukan Taiwan. Di situ. Hong Kong. Di Hong Kong. Di Hong Kong itu. Di matanya. Di dekat mata, dekat kepala naganya itu. Jadi Jackie Chan di mana? Di Tanduk. Hah? Iya. Ya pokoknya orang-orang kaya yang percaya dengan, karena mereka percaya dengan Hong Shui, jadi dikatakan di situ adalah tempat naga. Dan memang itu adalah kepala Hong Kong itu seperti kepala. Kalau dilihat dari pantai itu kelihatan itu seperti kepala naga, lalu ada matanya. Makanya Li Kasek, orang terkaya itu punya rumah di situ. Terowongan lagi. Berikutnya Pak Boni dengan Pak Ajung katanya. Amin. Amin minta berkat Pak Tolong. Berkat. Pak Wikarya juga ya, Pak Wikarya juga. Di Indo di mana? Di hidungnya. Oh, di hidungnya. Upil dong. Oh, upil. Upil ada. Ya, nah, Bapak Ibu, itu ya, ini Hong Shui itu percaya tidak percaya, itu sebenarnya ilmu pasti. Ya, contohnya seperti di Hong Kong itu, pernah lihat nggak itu situ tuh ada apartemen yang tengahnya bolong seperti Mr. Bean tadi, itu tengahnya bolong gedung.
Pernah lihat nggak? Itu kenapa? Karena itu disuruh sama tukang hongsui. Bolongin. Dibolongin. Waktu sewa itu tukang hongsui, mahal itu, nolnya banyak. Bayar pakai cek katanya. Itu yang punya tanah marah besar ketika dikasih gambar, ini bisa nggak dibuat seperti ini apartemen? Nggak bisa katanya. Kalau mau bagus harus dibolongin tengahnya. Wah gila, kalau dibolongin tengahnya habis berapa kamar? Nggak bisa katanya. Dia marah, ceknya dilempar. Kata tukang hongsuinya nggak apa-apa, asal nolnya nggak gelinding. Nolnya ada semua. Tapi ya karena udah bayar mahal ya ikut aja apa yang dikatakan tukang hongsui itu. Tengahnya dibolongin buat gedung. Baru aja di ini baru pondasi apa? Waduh, harganya naik terus, orang beli. Naik terus sampai kaget ya. Lalu ketika dia mau bangun lagi tempat lain, dia tanya, "Waktu itu kenapa disuruh bolong? Kamu tahu enggak tempat kamu ini kan naga di sini tidur. Tapi tempat kamu ini adalah ekor naga. Kalau enggak dikasih bolong, ekornya kejepit. Naganya marah. Habis kamu punya bisnis," katanya. Karena ini bisa kibas-kibas ekornya. Saya pikir lubang kentutnya naga itu tutup. Ekornya jadi bisa kibas-kibas, gak kejepit. Ya contoh aja kan, kalau buat kamar mandi gak boleh dekat dapur, apalagi di bawahnya, di atasnya ruang makan. Nah, di bawahnya ruang makan, di atasnya kamar mandi, gak boleh. Bocor, bau. Ya, bau. Lalu kalau buat kamar utama, mau ke kamar mandi itu gak boleh lewat kamar pembantu. Ya, nanti mampir. Ilmu pasti kan? Takut salah kamar. Suami keluar gak pulang-pulang. Ini keseset di rumah. Gak tahu salah kamar. Pura-pura salah masuk kamar gitu. Pura-pura kata si Romo. Ditanya, habis gelap sih katanya. Masuk ke sini keluar jawabnya. Sekitarnya banyak sekali dan kota ini sangat terkenal sebagai French Riviera atau Miss Côte d'Azur, Miss Laut Biru. Ya, ada satu jalan pantai pinggir laut panjangnya 2 km. Itu jalan 24 jam ramainya. Banyak lumba-lumba katanya. Banyak lumba-lumba kata Romo. Saya cuma dengar katanya juga. Dari hotel bisa naik tram atau jalan kaki setengah jam sampai. Ya, hanya sekitar 2 kilo. Nah, kita menuju ke restoran, makan malam, lalu ke hotel ya, dan besok kita berangkat pagi, besok kita menuju ke Lourdes ya, dan kita singgah di Avignon ya, jaraknya besok 700 km. Jauh juga ya? Bukan jauh lagi, jauh. Sepanjang hari jalan.